Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan spesial interview bersama saya, Claudius Boykan. Indonesia baru saja mendapat kehormatan dari Tata Suci Vatikan. Salah satu putra terbaiknya, Kardinal Ignatius Suharyo, dipilih Bapak Paus menjadi kardinal. Ini adalah kardinal ketiga dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. Apa arti penting kardinal bagi Gereja Katolik khususnya dan bagi bangsa Indonesia umumnya? Bagaimana kontekstualisasi penguatan kardinal dalam kehidupan berbangsa sehari-hari? Dan apa saja langkah dari Kardinal Ignatius guna memperkuat toleransi antar umat beragama? Saya ajak Anda menemui Kardinal Ignatius. Pak Kardinal, terima kasih banyak atas kesempatannya. Dengan senang hati, Mas Claudius. Kehormatan bagi Berita Satu mendapat kesempatan wawancara Kardinal. Atas nama Berita Satu, kami mengucapkan selamat, profesiat. Semoga penunjukan ini membawa kehidupan yang lebih baik lagi bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Amin. Ya. Tapi sebelum kita bicara mengenai posisi baru sebagai Kardinal, saya ingin tahu lebih jauh, apa yang mendorong Kardinal waktu masa kecil memilih untuk menjadi imam? Iya, itu pertanyaan yang bagus, tapi tidak mudah saya jawab. Karena begini, waktu saya masih sekolah-sekolah dasar, kalau saya ditanya oleh orang tua saya atau oleh kakak-kakak saya, kamu mau jadi apa? Jawaban saya selalu sama, saya ingin jadi polisi. Itu jawaban saya. Kenapa waktu itu ingin jadi polisi? Karena di desa saya ada seorang polisi yang baik sekali, maka saya ingin menjadi seperti dia. Itu saja alasannya. Tetapi kemudian, kalau di dalam bahasa iman, Tuhan membelokkan jalan hidup saya. Karena apa? Saya ingat betul pada suatu hari Jumat. Waktu itu saya melayani misa sebagai putra altar. Pastor yang memimpin misa itu datang dari Jogja. Saya tinggal di salah satu desa sekitar 12 km dari Jogja. Sesudah misa dia tanya saya, kamu mau masuk seminari apa enggak? Enggak ngerti apa yang mendorong saya. Waktu itu saya menjawab, mau. Begitu. Padahal cita-cita saya jadi menjadi polisi. Ya. Nah, entah bagaimana seterusnya, pastor itu menghubungi orang tua saya dan minta izin apakah boleh anaknya masuk seminari. Orang tua saya itu orang yang saleh. Jadi memandang anak-anaknya itu bukan anaknya sendiri, tetapi titipan Tuhan. Maka dia tidak akan pernah mengatur-atur anaknya, kecuali memberikan pendidikan yang baik. Dan ketika pastor itu ketemu orang tua saya, langsung diizinkan. Seminari SMP atau SMA? Lulus SD itu. SD. Oh, iya. Lulus SD, iya. Masuk SMP, SMA, dan seterusnya. Itu awal dari hidup saya sebagai calon imam. Dan kemudian ketika lulus SMA, saya memilih menjadi imam projo, imam diosesan. Cita-cita saya juga sederhana. Saya ingin menjadi pastor paroki yang langsung melayani umat. Karena pada zaman itu, tahun 68, seorang imam projo itu pasti diutus untuk melayani umat. Saya ingin yang seperti itu. Tidak terpikir untuk jadi misionaris gitu keluar? Enggak, ya. Enggak. Karena sama alasannya. Waktu itu ada pastor paroki saya yang sangat baik. Ya. Jadi saya ingin menjadi seperti dia, melayani umat dengan senang hati, dengan gembira, berkunjung ke rumah-rumah orang. Saya ingin seperti dia. Dan sesudah saya ditabiskan, memang saya menjadi pastor paroki, tetapi hanya 9 bulan. Karena sesudah 9 bulan, uskup saya, kardinal pertama Indonesia, itu mengutus saya untuk melanjutkan studi. Saya belajar 4 tahun, pulang pasti disuruh mengajar di seminari tinggi di Jogja, Fakultas Teologi Sanata Dharma. Saya 16 tahun di sana dan tidak pernah berpikir akan pindah dari situ. Karena menjadi dosen itu tidak semua orang suka.
saya terpaksa suka. 16 tahun di situ, tiba-tiba saya dipanggil oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia waktu itu, diberitahu bahwa saya ditunjuk oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi uskup Semarang. Sudah berbelok lagi hidup saya. Sebelumnya tidak terpikir untuk menjadi Bapak Uskup? Tidak pernah. Ya. Karena yang bisa dicita-citakan itu hanya menjadi imam sebagai panggilan, jawaban terhadap panggilan Tuhan. Tapi menjadi uskup itu tidak pernah jadi cita-cita karena di dalam gereja Katolik yang namanya karier itu tidak ada. Semuanya itu adalah pelayanan. Nah, waktu itu masih ada diskusi antara saya dengan Nunzio, wakil paus di Indonesia. Tetapi akhirnya seperti apapun, Duta Besar Vatikan mengatakan paus meminta Anda dan Anda sebagai orang gereja mesti taat. Maka saya taat. Menjadi uskup hampir 13 tahun di Semarang, tiba-tiba saja ditelepon oleh Nunzio yang lain. Anda ditunjuk oleh Paus, Paus Benediktus waktu itu, untuk pindah ke Jakarta. Jadi Uskup Agung Jakarta? Uskup Agung Jakarta. Waktu itu saya juga terkaget-kaget kan, biasanya uskup itu tidak pindah-pindah. Tetapi saya dipindah. Nah, seperti tadi sudah saya katakan, orang seperti saya, sejak ditabiskan menjadi imam, itu prinsipnya hanya taat kepada pimpinan, siapapun pimpinan saya. Saya sudah tidak bisa mengatur jalan saya sendiri. Maka saya berangkat ke Jakarta. Sekarang hampir 10 tahun. Dan tiba-tiba saja kemarin itu, tanggal 1 September, ditelepon juga. Nunzio lagi. Nunzio. Saya tidak tahu apa-apa. Telepon di kamar saya, HP saya itu berbunyi terus. Tapi karena nomornya saya tidak kenal, saya tidak angkat. Baru kemudian ketika Nunzio menelpon saya dengan sangat berapi-api, selamat, gembira kita semua dan sebagainya, saya merasa betul ini ya. Saya yang ada di dalam hati saya hanya terkaget-kaget saja. Karena waktu saya diangkat menjadi uskup itu masih ada pembicaraan. Saya diundang dulu, ditanya, meskipun akhirnya disuruh. Kalau ini tanpa pemberitahuan sebelumnya? Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi umat yang ada di sini lebih dulu tahu daripada saya mengenai pengangkatan saya itu. Baru sesudah Nunzio telepon, saya merasa, oh ini mungkin yang membuat telepon saya berbunyi terus. Dan betul, saya buka, iya. Nah, saya pasti terkejut-kejut ya, karena tidak pernah berpikir, tidak pernah, apalagi berharap, tidak pernah. Seperti tadi saya katakan, orang seperti saya itu pegangannya satu, taat kepada pemimpin, tidak mencari karier, tidak mencari jalan sendiri. Dan melayani Tuhan tanpa memandang struktur gitu. Persis. Jadi kalau akhirnya toh saya diangkat jadi uskup, akhirnya diangkat menjadi kardinal itu pikiran saya sederhana, ini adalah penunjukan yang harus saya taati, hanya saya sekarang diberi wilayah pelayanan yang lebih luas. Kalau saya sebagai dosen, paling yang saya layani mahasiswa. Kalau saya sebagai pastor, sebelumnya yang saya layani adalah umat paroki. Kalau saya ditunjuk menjadi uskup, ya wilayah pelayanan saya kan pasti lebih luas. Dan sekarang sebagai kardinal saya tetap uskup Jakarta. Ketua KWI tetap. Tetap. Itu sama. Hanya yang berbeda kalau soal pekerjaan itu tidak banyak. Hanya yang bagi saya menjadi tantangan sangat besar adalah tanggung jawab moral. Ya, nanti kita lanjut segmen berikut, Kardinal. Pemirsa, tetaplah bersama Kardinal Ignatius. Seperti memberi masukan bagi Bapak Paus. Perkumpulan para kardinal yang usianya di bawah 80 tahun untuk memilih Paus. Dia juga dapat dipilih untuk menjadi Paus.